Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku lagi. Kali ini saya mau berbagi cara membuat dress tunik anak-anak untuk usia kurang lebih 3 tahun. Nah, berikut ukurannya. Dan ini adalah kain yang saya sudah potong sesuai dengan pola. Saya membuat lapisan juga atau puring dalaman untuk dress ini. Jadi silakan teman-teman mengikuti seperti yang saya buat di video ini. Langkah pertama, kita menjahit di bagian bahu untuk kain utama. Setelah itu lakukan yang sama di bagian puringnya juga. Langkah kedua, kita mau mengerjakan bagian bawah dress. Kita membuat kerutan dulu di bagian bawah dress, sesuaikan ukurannya ke ukuran baju paling atas ya teman-teman. Jadi buat di puring dan di kain utama juga. Nah, seperti ini. Jika ukurannya sudah sesuai dengan pola atas, silakan dipin setelah itu dijahit. Baik itu kain utama maupun kain puring ini. Langkah ketiga, kita mau jahit, maksudnya kita mau bikin tempat kancing ya teman-teman di bagian belakang dress. Jadi silahkan diikuti. Ini saya gunting pas garis tengah.
Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai tergunting bagian depannya. Ya seharusnya sih memang kita gunting sebelum menjahit bagian bahu tadi ya, jadi langkah pertamanya. Langkah keempat, satukan bagian puring dan bagian kain utama. Yang bagus ketemu yang bagus dulu. Nah, seperti ini. Setelah itu dibalikkan. Nah, setelah itu nanti kita jahit bagian dari mulai kancing belakang sampai ke bagian leher. Jangan lupa, jika teman-teman memakai karet seperti yang saya di video ini, silakan nanti karetnya juga dipin di bagian ini ya teman-teman ya. Setelah itu kita balikkan, setelah tadi dijahit ya di bagian leher sampai belakang, kita balikkan. Nah, seperti yang terlihat. Setelah itu nanti kita rapikan dan dijahit timpa lagi ya dari bagian bagusnya kain ini. Langkah selanjutnya kita mau menjahit di bagian lengan. Langkah terakhir, kita menjahit bagian pinggir bawah dress.
Dan selesai teman-teman. Nah kalau dibalikkan, nah kelihatan rapi ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa pasang kancingnya ya teman-teman. Dan selesai. Mudah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa mencoba membuatnya di rumah. Dan terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa share, like, dan subscribe.